Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Insinyur Farah Diba Esut MSI IPU, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, mengajak seluruh masyarakat, khususnya Civitas Akademika Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, untuk turut serta dalam pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Sebagai bagian dari masyarakat akademik, kita memiliki tanggung jawab besar untuk ikut membangun masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan hak suara kita secara bijaksana. Mari kita sama-sama memilih pemimpin yang tidak hanya peduli terhadap pembangunan, tapi juga terhadap pelestarian hutan dan lingkungan, serta kelestarian alam. Pilihan kita hari ini akan menentukan masa depan generasi mendatang. Gunakan hak pilih kita dengan 1. Memahami visi dan misi calon pemimpin, 2. Menghindari politik uang, dan 3. Memastikan partisipasi secara damai dan aman. Ingat, satu suara Anda sangat berarti untuk Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Akhir kata, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Jadilah bagian dari perubahan, jadilah pelopor demokrasi yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Riba! Jangan lupa, Rabu 27 November 2024. Kita datang ke